Saya Arman Shah, mitra dari Lutmawe Aceh. Alhamdulillah saya terpenuhi untuk mengikuti Factory Tour 2023 di Jakarta untuk mengunjungi pabrik-pabrik HNI. Alhamdulillah setelah saya mengunjungi pabrik-pabrik HNI, saya melihat di pabrik tersebut sangat bersih, aman, nyaman, higienis. Dan yang terpenting lagi itu di setiap ruangan itu terdengar suara-suara merotal Al-Quran selama produksi produk-produk HNI. Saya Dwi Putri Lestari, saya dari Balikpapan. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti acara ini ya, acara Factory Tour, luar biasa, semangat kembali gitu. Saya baru di HNI ini, baru sekitar 1 tahun, ketemu dengan teman-teman, dengan ibu-ibu yang lain, itu semangat yang luar biasa. Jadi saya bisa lebih mengakselerasi diri lagi dengan materi-materi yang sudah diberikan, motivasi dengan kunjungan-kunjungan Factory Tour yang kemarin di pabrik-pabriknya gitu ya. Ternyata pabriknya luar biasa gitu, beda dengan pabrik-pabrik yang lain yang kita bayangkan gitu. Jadi bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya di HNI gitu. HNI Factory Tour Jakarta 2023 luar biasa. Takbir. Takbir. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Harnida. Saya berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih yang tak terhingga kepada HNI yang sudah luar biasa menyambut kami. Kami diperlakukan seperti ratu dan raja pada saat ini. Alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Produk-produk dari HNI setelah kami melihat ke pabriknya, Masya Allah luar biasa. Saya berharap semua saudara-saudaraku yang lain di seluruh Nusantara agar bisa datang ke pabrik HNI ini. Nama saya Muhammad Iksan, bisa dipanggil Iksan, asal saya dari Lampung. Kesan saya mengikuti HNI Tour ini sangat luar biasa ya, antusiasnya, kemudian pelayanannya, terus transportasinya gitu, sangat memenuhi sekali ya kan. Jadi sangat banget rekomendasi untuk anak muda untuk semangat berbisnis gitu di HNI, apalagi sekarang teman-teman yang memang masih usianya 20 tahun, sebelum usia 30 tahun, paling enggak teman-teman udah punya namanya passive income gitu. Nah untuk pesannya, semoga di tahun yang akan datang, mudah-mudahan nah ini bisa berkembang, maju, kemudian bisa menciptakan leader muda di bawah 30 tahun atau masih di umur 20 tahunan.